我忘了带钱包。糟糕，我忘了带钱包。Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel saya, John Wandra. 大家好，我叫麦高鹏。Video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara ngomong gawat dalam bahasa Mandarin adalah caukau. Misalnya, kalian pas keluar rumah, kalian lupa matiin kompor. Itu situasi yang gawat kan? Kalau gawat itu bahasa Mandarinnya caukau. Misalnya kalau kalian mau pergi ke luar negeri, udah on the way ke airport, tapi lupa bawa paspor, kamu ngomongnya caukau. Jadi gawat dalam bahasa Mandarin adalah caukau. Nada satu dan nada satu. Caukau. Kalau nada dan pelafalannya sudah betul, coba ngomong lebih cepat. Caukau. Gawat. Caukau. Mengerti? Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian yang ingin belajar bahasa Mandarin. Kalian bisa share ke Facebook, Twitter, Instagram, atau ke media sosial lainnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silakan tanya apa saja dengan komen di kolom bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ke channel saya untuk video Mandarin berikutnya. Silakan like Facebook saya, follow Instagram saya, dan juga follow Twitter saya. Xie xie.